jumpa lagi dengan saya Ibu Vera Setiawan. Dan kita mau belajar firman Tuhan dan mengenai dimensi roh. Dimensi roh ya, judulnya adalah mujizat terjadi jarak jauh. Biasa kan kalau kita berdoa jarak dekat ya, tumpang tangan berdoa, kasih firman, baik puji nama Tuhan Yesus. Ada dimensi roh yang itu, kalau kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan ya dan waktu. Jadi ini ada firman Tuhan mengenai dimensi roh dan juga ada faktanya terjadi bagaimana Tuhan menjawab doa yang jarak jauh. Kemana jauhnya saudara? Los Angeles, Amerika, Jakarta ya. Dan kalau yang belum tahu mungkin berapa jam, yang tahu pasti tahu. Jakarta, Amerika, Jakarta, Los Angeles, Jakarta, Seattle, tergantung jaraknya, kotanya. Tapi 20 jam pasti lebih ya, 20 jam. Jadi jarak jauh sekali. Beginilah firman Tuhan, kita akan lihat Yesaya 66. Karena kita bukan dengar saja nanti firman Tuhan, nonton saja. Nonton sana, nonton sini. Tapi kita sekarang mau praktek firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya. Jadi Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan adalah, ya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku. Firman Tuhan katakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi tidak aneh kalau jarak jauh doa bisa dijawab, saudara kasih. Ya, jadi kita lihat juga di sini mengenai begitu jauh dari ujung sampai ke ujung, Jakarta sampai Amerika, Los Angeles. Biasanya orang kan maunya ditumpang tangan, ya, didoakan. Pokoknya face to face lah begitu. Tapi saatnya yang tepat bagaimana dunia diubahkan oleh Bapa di sorga, fokus bukan kepada hamba Tuhan lagi sekarang. Tidak bisa jumpa, jaga jarak ya kan. Jadi di sana kita lihat bahwa Allah pemilik sorga yang tahtanya di sorga, tumpuan kakinya di bumi. Jaga jarak, kita tidak bisa lagi mau ke rumah pendeta, ya kan? Diam di rumah. Nah, sekarang fokusnya bukan ke hamba Tuhan, tapi ke firman Tuhan dan kepada Roh Kudus dan Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, itu satu firman di mana diberikan kepada kita Yesaya 66, ya, bahwa tahtanya itu tumpuannya di bumi, tahtanya di sorga. Itu bagian Bapa di sorga. Kalau kita mau hidup, ya, dan kita lihat bagaimana bagian kita adalah percaya, saudara. Percaya. Kita mau lihat lagi Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ini panjang sekali kan, karena online singkat, khotbah online singkat. Jadi kita persingkat. Nanti Bapak Ibu kekasih, saudara bisa baca Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, saya akan urai persingkatnya saja. Yesus di Kapernaum. Ya, ada perwira. Perwira itu apa sih? Kolonel lah, jenderal lah, ya kan? Perwira pembantunya, hambanya. Hambanya zaman dahulu pakai hambanya, ya. Budaknya. Kalau kita sekarang pembantunya, bibinya, yang lagi yang sangat dihargai, berarti disayang sekali, karakter oke, ya kan? Sangat dihargai oleh perwira itu. Hamba itu, pembantu itu, bibi itu sakit keras, hampir mati. Perwira dengar tentang Yesus Kristus, ya. Tentang Yesus, ia suruh tua-tua dari orang bangsa Yahudi
supaya datang minta sembuhkan, ya, minta sembuhkan hambanya itu, pembantunya itu kepada Tuhan Yesus. Dan perwira itu mengasihi bangsanya, juga menanggung pembangunan rumah ibadat. Tua-tua dari orang Yahudi ini bicara kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan tua-tua Yahudi itu. Perwira itu waktu lagi dekat sudah mau sampai ke rumahnya, dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan. Juga diriku tidak layak datang kepadamu." Nah, ini ada satu rendah diri campur juga rendah hati. Bagus ya rendah hati, tapi rendah diri tidak diceritakan kenapa begitu loh, tapi kita tahu lah ya, itu dia tidak mau, tidak layak katanya begitu. Lalu perwira itu katakan, "Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku, pembantuku itu akan sembuh." Bayangkan perwira itu bicara kepada Tuhan Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka pembantuku, hambaku akan sembuh." Yesus heran. Iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai. Yesus bisa heran, Rasul. Buat Yesus heran dengan seriusnya kita, dengan percayanya kita, dengan imannya kita. Yesus heran. Tidak pernah aku jumpai. Nah, waktu mereka pada pulang semuanya, ternyata pembantunya, hambanya itu didapati telah sehat kembali. Itu kan jaraknya tidak sebulan, dua bulan, tidak seminggu ya. Dalam waktu singkat di sana, Yesus datang dan perwira itu katakan, "Udah, jangan capek-capek, udah. Ngomong aja, satu kata saja, maka hambaku sembuh." Sembuhlah. Nah, ini bagaimana, ada satu cerita di mana ada perwira yang percaya sama Tuhan, ngomong aja satu, Tuhan, berarti berfirmanlah. Ya. Dan masalahnya, masalah apa nih? Jarak jauh bisa ada mujizat begitu, doa dijawab. Itu tahun mungkin tahun di bawah tahun 2000 ya. Di bawah 1995 atau 98 mungkin ya. Enggak, 98 lagi kerusuhan. Saya tidak ingat tepatnya. Masalahnya adalah ada seorang ibu di Amerika, karena saya sering diundang ke Amerika untuk khotbah. Ada 10 kali surat sih, bulak-bulak diundang ke Amerika. Dan ada seorang ibu, ya, kalau saya datang ke KRD sana diundang, dia suka nonton kali, suka datang kebaktian, ya. Lalu dia bercerita, dia cari telepon saya di sana di Amerika. Lalu dia cerita masalahnya adalah suaminya itu ada masalah perbankan, ya, dengan bank di Jakarta ke pengadilan. Sudah menang, saya tidak sebut banknya ya, sudah menang, tapi akhirnya dia dikalahkan. "Gimana bu," katanya, dia bilang, "udah menang kok kita," katanya begitu. Jadi ibu ini kurang lebih 2 bulan telepon lagi saya, 2 bulan itu 10 kali telepon. Saya bilang, "Bu, gak usah buang-buang uang, ya, sediakan sehari-hari 1 jam, ya kan," saya bilang, "setengah jam lebih daripada cukup. Sediakan kertas, sediakan pulpen. Nanti saya kasih firman, ibu lakukan. Bukan soal doa, bukan. Lakukan firman sambil kita berdoa, beriman." Lalu ibu ini, saya kasih firman Tuhan selama 2 bulan itu 10 kali ya. Suaminya di Jakarta itu step by step, nanti dia telepon, "Bu, besok sidang bu. Di sini, Jakarta mana, Jakarta Barat gitu." "Oh iya, oke, jam berapa?" "Iya, sekian, kita doa bu." "Iya." Sampai segitunya tuh, ya, percaya sama Tuhan Yesus. Lalu pengacaranya nanti mau bertindak. Akhirnya dia mau ke tempat orang yang pemilik bank itu yang lagi selisih itu, ditunggu jam 4 pagi katanya.
Jalan Anu jam sekian namanya si Anu gitu loh pengacaranya. Bu, kita berdoa bu. Oke. Dia berdoa, kita berdoa juga di Jakarta. Dia di Amerika. Ya. Lalu saya merasakan memang pelayanan ini tidak bisa satu pola begitu ya. Tergantung Tuhan mau Roh Kudus, Bapa di surga bagaimana mau melayani orang itu. Jadi saya bilang, apakah ibu ada main-main? Punya simpenan-simpenan? Bu, ya kan? Jimat, apa-apa begitu. Iya bu, ada bu, katanya rumahnya di Menteng. Di seberang seorang pejabat kita di Jakarta ini, ya presiden, di seberangnya begitu. Kami datang ke sana. Akhirnya saya datang dengan putri saya, dengan menantu saya, dan satu tim lagi. Kita bawa ke sana datang. Dan apa yang terjadi, saudara kasih? Dan itu benar-benar kami gali di sana. Gali di sana. Ketemu seperti ini. Besar, bulat begitu. Waktu kami angkat, itu mungkin satu meter setengah begitu. Kain merah besar panjang begitu, besar sekali. Kami gali lagi, ketemu A, ketemu B, ketemu macam-macam begitu yang tidak dikenan sama Tuhan ya, karena mereka menganggap kalau itu sudah ditanam maka dia berhasil dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Dan kami berdoa, jadi waktu kami masuk pekarangan, di pekarangannya itu nanti masuk ke rumahnya. Nah itu di situ di depannya. Kami bongkar semuanya itu, kami doa, kami serahkan sama Tuhan, sucikan rumahnya semuanya. Tidak ada kosong, cuma penjaganya saja, pembantunya saja yang ada. Kami urapi, kami berdoa, dan tepat 2 bulan ibu itu katakan, bu, menang bu di pengadilan suami saya. Dari menang sampai kalah cuma 2 bulan karena firman Tuhan jarak jauh. Ya. Dan ini berhasil. Hore, saya bilang firman-Nya itu ya dan amin. Ya dan amin. Sekarang saya mau ajak penonton ya, yang nonton video ini, yang dengarkan di luar pulau, di luar kota, di luar Indonesia. Silakan dengar, dan saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Jangan cuma nonton saja, alam roh, dimensi roh, supranatural. Cuma cerita-cerita begitu saja. Pengetahuan mengenai licitnya setan, oke. Tapi sekarang bagaimana menangkis kalau okultisme itu ada? Bagaimana kuasa itu kita sudah terlibat, terikat? Kita akan berdoa sekarang. Saudara saya percaya, saudara percaya Tuhan itu, ya Tuhan Yesus itu, bahwa Allah tahtanya di sorga, tumpuan kakinya di bumi. Sebesar itulah Allah kita. Dia tahu persis semuanya. Mau ada di mana sekarang? Bukan selalu perbankan, ya kan? Mungkin ada yang sakit lama, yang kena guna-guna, yang kena santet. Karena saya adalah mantan paranormal 20 tahun. Sejak umur 11 tahun, indigo suruh aja. Jadi urusannya itu 20 tahun, ayo main-main dimensi roh di sana. Orang tua saya 40 tahun dan kami punya murid-murid banyak, ada 40 kurang lebih. Setiap hari kita meditasi di sana di rumah orang tua saya, dan salah satunya adalah Pak Eko Hidayat. 7 tahun lebih bersemedi di rumah kami bersama-sama semuanya, orang tuanya, istrinya, anaknya, adiknya, papanya, mamanya, kawannya. Oh, dimenangkan semuanya untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, sekarang kita jangan cuma lihat, wow, okultisme, wah, mantan paranormal. Ya. Lagi cerita nih. Oh, ada alam-alam roh lah. Kalau saya bilang saya dimensi roh, ya kan? Jangan cuma dengar. Itu pengetahuan belaka saja. Tapi sekarang sudah dengar, baik, kita harus dengar.
bagaimana cara liciknya, ditipunya kita, ya kan? Oke, tapi sekarang saya mau ajak praktek. Kita praktek. Seperti saya kalau lagi mengajar di Sekolah Alkitab Cianjur, Pak Awan Datu, selama banyak belasan tahun di sana, khusus diminta oleh pendeta Pak Awan Datu itu adalah okultisme. Dua kelas di sana mengajar. Nah itu kita ajak nanti semuanya itu siswa-siswi praktek, jangan cuma dengar. Sekarang mari kita bersama-sama ya belajar lakukan firman. Sudah saatnya di zaman COVID ini, di era COVID ini, 2020 Agustus ini, memang kita tidak bisa kemana-mana. Bisa juga terjaga jaraknya, mesti dijaga paling sedikit 1 meter, ya kan? Lalu pakai ini, kita pegang saja orang yang lagi ada positif COVID yang tidak ada gejala, dia pegang barang ini, kita pegang, jadi suruhannya. Duduk saja tempat ini, karena saya dapat dari dokter, seorang dokter spesialis virus dari Rumah Sakit Siloam. Nah itu belajar di luar negeri, dan dia katakan duduk pun kalau orang positif OTG itu, kita duduk langsung bisa kena surrogasi. Jadi saatnya lah kita di rumah saja, tidak bisa jumpa, jaga jarak, takut penularan. Sekarang tidak bisa minta sama pendeta mau datang, ya kan? Terbatas lah, ya terbatas di sana. Di rumah nggak apa-apa, kita di rumah, Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Sekarang ada di mana saudara? Kita berdoa bersama-sama. Orang itu tidak di Amerika itu, ibu tidak didoakan, oh aneh-aneh, tidak. Sekarang kita lakukan firman, harus minta ampun dulu sama Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita yang harus berubah. Berubah cara berpikir kita. Jangan cari pendeta. Cari firman Tuhan. Cari pengajaran. Bagaimana menolak kuasa kegelapan. Bagaimana mensiasati kalau kita kena terikat, ya. Nah, ini keterikatan. Saya mau ambil contoh. Sekarang saja saya online sendiri loh di rumah, ya. Tapi minggu depan sudah ada tim kreatif. Nah, di sana mungkin akan dibantu. Kalau sekarang saya lagi sendiri, ya, minggu depan tunggu tanggal mainnya saya kasih. Dimensi roh terus, ya, biar diungkapkan bagaimana kuasa Tuhan lebih dahsyat, karena dia punya milik bumi ini, sorga itu juga. Saya ambil ini contohnya, nanti minggu depan kalau ada peragaan pasti bukan saya pakai sendiri, dipakaikan oleh tim kami, ya. Ini contoh keterikatan. Apakah ibu itu tidak terikat? Berapa lama, saya lupa tanya lah ya, enggak cerewet-cerewet ya. Itu berapa lama ditanamnya? Apa hasilnya? Saya enggak mau tanya, ya. Nah, sekarang kita lihat itu orang terikat karena sudah diberikan sesuatu sama paranormal. Pasti itu dukun paranormal atau orang pinter, saya itu tidak tahu. Pokoknya sejenis saya lah, ya. Saya mantan paranormal. Jadi keterikatan itu tidak ada yang tahu. Kalau saya bukan mantan paranormal, saya juga nggak tanya sebenarnya. Doa aja. Nggak bisa. Harus dilepaskan. Ini contoh. Kalau kita diikat, ya, diikat. Terima kasih. Diikat tuh nggak main-main. Diikat, benar-benar diikat, ya. Ini saya ambil apa? Kabel keras sekali, padat di sana. Dan saya akan ikat badan saya, contoh ini dua, hitam dan putih saya ambil supaya kelihatannya keras, ya, mestinya rantai sebenarnya. Nantilah minggu depan ada tim kami, Pak Eges dan timnya, dan kita akan dibantu nanti. Seperti ini kurang lebih, ya, diikat keras, ya. Kalau ini kan tidak kelihatan kerasnya, nanti kita beli ikat besi aja seperti rantai kapal. Kalau kita terikat begini, lalu terikat semuanya begitu, terikat,
ada saatnya kita bisa bergerak kayak begini-begini, ya kan? Ada saatnya kita mesti tangkis kuasa kegelapan, nggak bisa terikat keras. Kita mau memberi, kita juga mesti ambil dompet, buka dompet, ini tangan terikat semuanya, tidak bisa memberi. Hati mau memberi, pikiran kita juga jalan mau memberi, tapi tidak bisa karena terikat banyak perkara, ya, apa saja. Kita mau ke gereja, mau apa, kaki kita juga diikat semuanya, ya. Biar minggu depan saya mau tim kami, saya ambil lagi yang lebih panjang, terus saya berdiri. Nah itu kita lihat, diikat sana semuanya. Ini namanya keterikatan. Kalau begini kelihatan enak suruh kasih, tapi kalau dimensi roh itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah ini diikat kita semuanya, kencang sekali dari atas sampai ke bawah, begitu. Ya, jadi kita mau lihat di sini, kalau ada yang masih main-main seperti itu, bertobat sekarang. Sebentar ikuti saya berdoa bersama-sama, kita sama-sama berdoa. Karena bukan saya lagi, bukan hamba Tuhan lagi, tapi Bapa di sorga langsung tumpangin tangan kepada saudara, menjawab saudara, melepaskan saudara dari ikatan yang seperti ini, ikatnya nih, ya, tidak terlihat, tidak tahu, nggak berasa. Tapi kalau sudah konseling, akhirnya nanti ketahuan, ternyata kuasa kegelapan. Kalau terikat begini masih enak nih, ya, masih bisa terbuka-terbuka tangannya. Tapi kalau diikat, benar-benar terikat, nggak bisa bergerak, suruh kasih. Aneh, orang Kristen, tapi sifatnya aneh. Nah itu keterikatan juga, mengenai dimensi roh yang tidak terlihat, ya. Mari tutup mata, kita berdoa, rasakan, alami firman Tuhan yang dihidangkan untuk kita. Ambil, saudara kasih, ambil, ambil, rasakan sekarang, nikmati, berdoa. Tutup mata, berdoa sejenak, saudara minta ampun dulu, keluarkan semuanya, kuasa-kuasa kegelapan. Dari dukun mana, dari mana-mana semua keluarkan. Serahkan kepada hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sudah minta maaf? Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Kami tidak tahu terikat. Kalau sudah, saudara boleh tumpang tangan di kepala atau tumpang tangan-tangan di dada. Belajar. Setiap orang percaya diberikan kuasa. Di firman Tuhan tidak ditulis, kalau engkau pelayanan, kalau engkau hamba Tuhan, nah, diberikan kuasa. Tidak. Setiap orang percaya. Ayo bangkit, bangkit. Tumpangin tangan. Atau mau kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis yang engkau ada di dalam hati kami masing-masing, di setiap yang mendengar Tuhan. Di setiap yang mendengar, melihat video ini Tuhan, dari Jakarta sampai ke luar negeri, sampai ke luar pulau ujung dunia Tuhan, engkau dipermuliakan. Kami percaya kalau ibu itu dijawab doanya dari jarak jauh, Los Angeles, Jakarta, tidak aneh, karena ada firman Tuhan Yesaya 66 ayat 1, dan perwira itu di Kapernaum. Katakan saja Tuhan, satu kata saja. Saudara katakan sekarang, yes Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau. Terlepaslah engkau dulu, baru dijawab doanya. Disembuhkan, dibebaskan. Kerukunan rumah tangga, PHK, penyakit-penyakit semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan, katakan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa sejagat raya, nama yang tidak terkalahkan. Terima kasih Tuhan.
ada yang kanker di kakinya. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang timpang, ada yang budak tuli, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mau bercerai, Tuhan mau sembuhkan sekarang, dipulihkan. Kembalikan semuanya, bakar itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan lihat keterikatan itu terbuka semuanya, terlepas. Mari Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu berkuasa atas yang mendengar. Dan kalau bisa tidak mendengar juga, seluruh Indonesia, seluruh dunia Tuhan, perlu Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah kami semua yang tumpang tangan, yang taruh tangan di kepala, di dada Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Bapa di sorga, kami perlu Engkau Roh Penolong, Roh Kudus. Datang, datang, mari masuk kepada semua yang menonton video ini Tuhan. Minggu depan akan Kau lanjutkan, Kau berikan kepada hamba-Mu. Hamba beritakan kebenaran firman Tuhan, pengalaman yang dahsyat Tuhan mengenai dimensi roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semuanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan.